bangga mengucap selamat dan berbahagia kepada para atlet dan prajurit TNI serta Polri yang telah meraih juara pada pertandingan Open Turnamen Piala Panglima TNI tahun 2024 ini. Meraih prestasi tidak semudah kembali telapak tangan. Namun, perlu upaya berlatih dan terus berlatih. Pepatah mengatakan, tak ada jalan lunak dalam meraih prestasi. Dan tak ada jalan mudah meraih harapan. Itulah kiranya filosofi sederhana yang perlu dimiliki dan diingat pada diri para atlet, termasuk para prajurit dan prajurit TNI dan prajurit Polri. Berharap di tahun depan bisa ada turnamen Panglima TNI yang berikutnya. Saya berharap. Ucapan terima kasih kepada Bapak Panglima yang sudah menyelenggarakan Piala Panglima tahun 2024. Ya karena ini hadiahnya lebih gede ya, jadi sangat enggak. Ya, menjadi motivasi buat atlet-atlet instansi lain. Semoga kedepannya juga bisa juara lebih tinggi lagi ya, selain juara 3 bisa menjadi juara 1.